anak saya pun sudah daftar 3 kali yeah. terus gagal toh pak yeah. terus sekarang ini pun anak saya ini kayak mau frustasi gitu loh pak. Oh, jangan. Suami istri? Oke. Dalamnya pun di? Boyolali. Boyolali yang di? Tarbatang. Tarbatang. Tarbatang sih loh? Iya. Iya, enten apa? Anak saya itu sudah daftar 3 kali, yeah. terus gagal toh pak. Iya. Yeah. Terus sekarang itu anak saya ini kayak mau frustasi gitu loh pak. Oh jangan, nah, nah, kok yang ditolak ke bisa gulet, nah masuk ngunuh frustasi. Lah ini anak saya itu merasa dirinya itu kan anak orang gak punya, terkucilkan gitu loh pak. Ngeten, wes rasa di ngaku ya anak wong randuwe padulai. Dia mencet dikandali putranya. Le, datar polisi ini gak apa-apa. Ini orang ketompo, ya gak apa-apa. Gue sih kedemen di datar polisi ini. Ya gak ketompo. Gak apa-apa tuh. Nah, sih gue dewe-dewe terus. Nah, terus kuliah. Ini gue gak kuliah. Ini gue buatan beasiswa, gue gak pinter gue. Jadi orang untuk beasiswa. Ini gue kuliah. Nah, putranya kan kuliah mawon. Kan data, kan ini dereng data. Lagi dewi ini kok Pak Lih, ngantasi datang ini lagi dewi. Enggak sesok siap-siap, saat ini kan mesti naune, setahun dah. Terus sesok siap-siap datang kuliah. Soalnya kuliah pun udah tutup saat ini. Soalnya yang swasta. Kepengen itu loh. Ya sekolah. Pinter pura bejaya nurutin jenengan. Insya Allah. Insya Allah, sekolah itu pun di. Enten SMK, maka masih yang lari. SMK jurusannya apa? Otomotif. Otomotif bengkel. Lu bengkel ya iso. Ambut gawe ya iso, oke banget. Jadi caranya ini kok oke. Nggih. Carane oke. Iki kan daftar. Kuwi jeneng daftar sekolah teng Budi sari. Iki derengan wae. Ya mungkin dikandani nggih. Wis kon siap-siap, sok kon daftar sekolah. Nek menjauh nggih, menjauh nek jenengan mboten mampu, mungkin jenengan dengan surat keterangan tidak mampu. Kalau jenengan mengke tidak mampu dan anaknya keterima sekolah, niku enten namanya bidik misi. Bidik misi niku mengke beasiswa gratis. Sing penting bojone kon sinau sing temen. Sinaune temen, pinter, kita siap lulus. Ngoten nggih? Nggih. Sebut dajari, Mas. Sapa? Mas Arido. Coba. Dajari kon data sekolah-sekolah kedinasan niku lho. Nggih. Apa pemagangan tetap juga? Pemagangan nang Jepang belum pernah. Otomotif yang bergawe. Insyaallah nanti sakit. Ya, terus kok juga kudu ke wae kon nang naker. Nyambut gawe nang Jepang mah wae amen dia ana nang Jepang malah hebat kok. Kok bayaran wong tuane itu duit gule sesuk iso ditabung duit iso gawe usaha dhewe. Ngerti nggih? Ya?